Lur, kamu pesan apa sih? Tuh. Nah, kalau ini apa namanya tadi? Cucu. Jadi hari ini itu hari Sabtu, tanggal 31 Maret 2018. Nah, jadi pada hari ini aku punya beberapa agenda. Nah, salah satunya itu ada rapat si acara untuk agenda pameran. Jadi di sini hari ini tuh rapat internal. Jadi kemarin aku udah dikabarin sama ketuanya kalau hari ini tuh rapatnya diadain di salah satu tempat kayak warung kopi gitu loh di dekat UN-nya. Nah, nanti kita sekalian lah nge-review tempatnya di sana. Nah, untuk namanya sendiri aku lupa, kalau nggak salah sih Bumi gitu. Pokoknya kayak gitu. Jadi itu nanti jam 10 dan sekarang masih jam 8 lewat 20 menit. Nah, sambil nunggu nanti karena perut udah lapar, jadi saya pengen keluar dulu nyari makanan. Nah, jadi rencananya sih pengen nyari ketan hitam, kalau nggak bubur kacang hijau. Nah, mudah-mudahan aja Babang Kacang Hijau hari ini buka. Gitu. Oke, langsung aja kita kesana biar gak telat. Karena biasanya itu bukanya dari 6:30 pagi sampai dengan jam 10. Gitu. Jadi gak seharian, tapi cuman di pagi hari aja. Makanya biar gak telat kita kesana aja. Masih ada dan udah kenyang coy. Lur, kamu pesan apa sih? Tuh, ini apa namanya? Pesan apa sih ini? Ya, ayam geprek. Ayam geprek. Bikin ini semangat apa? Ini ada ciri khasnya nggak yang membedakan sama yang lain? Bedanya ada ini. Apa? Tomat. Oh, tomat. Nah, kalau Mbak Wit apa, Mbak? Sama. Nah, kalau ini apa namanya tadi? Cucu. Cucu. Oh, ngemilk strawberry ya. Yeah, yes. Untuk varian menunya sendiri itu tersedia dengan berbagai macam pilihan dari makanan ringan sampai makanan berat. Nah, kalau makanan berat itu ada seperti menu rice balls. Nah, itu ada chicken peppers dan beef peppers. Kemudian ada juga pilihan menu nasi goreng mulai dari seafood sampai dengan nasi goreng sapi. Nah, bagi yang sedikit ringan ada makanan Indomie dengan berbagai macam pilihan harga mulai dari 6.000 sampai dengan 22.000. Nah, menu berat lainnya itu ada geprekan. Nah, geprekan itu ada nasi geprekan ayam, nasi geprekan telur, nasi geprekan tempe, dan geprekan lainnya yang tersedia dari 10K sampai dengan 12K.
Nah, selain makanan berat, tersedia juga makanan ringan atau buat ngemil-ngemil. Seperti ada fritters. Fritters itu seperti tersedia menu-menu antara lain pisang keju. Kemudian ada tempe menduan, cireng sambal rujak, crunchy fresh fries, fish tempura, dan lain sebagainya yang tersedia mulai dari 10K sampai dengan 12K. Nah, selain itu, bagi yang suka pisang, ada banana nuggets. Nah, banana nuggets itu terdiri dari berbagai macam sub menu seperti 3 rasa, Nutella, Kraft Cheddar, kemudian ada Skippy, Peanuts, Coklat Ceres, dan lain sebagainya yang mulai tersedia dari 10K sampai dengan 14K. Nah, kemudian ada pisang panggang, terdiri dari beberapa varian seperti 3 rasa, Nutella, Skippy Peanut, Coklat Ceres, dan lain sebagainya yang juga mulai tersedia dari 10K sampai dengan 14K. Roti juga tersedia, roti bakar seperti cornetella mozza, smoked beef telur, Nutella, Kraft Cheddar, dan lain sebagainya yang mulai tersedia dari harga 10K sampai dengan 20K. Nah, bagi yang suka ketan, juga disediakan ketan susu mulai dari yang original sampai dengan rasa-rasa lainnya seperti keju, coklat, dan durian. Nah, itu tersedia mulai dari harga 8K sampai dengan 14K. Oke, murah bukan? Untuk minumannya sendiri di Gumil itu kan namanya Gubuk Ngemil. Jadi memang bahan dasar atau bahan utama untuk minuman sendiri itu lebih dominan susu. Jadi banyak banget pilihan menu susu. Nah, di sini contohnya ada Gumil Ngemil strawberry, Ngemil coklat, Ngemil nangka, Ngemil french vanilla, Oreo cookies, dan lain sebagainya yang terdiri dari dua varian yakni red dan large. Nah, red itu untuk yang medium dan large itu untuk gelas besar. Nah, untuk yang medium sendiri itu 11K dan yang untuk besar 13K. Jadi banyak banget pilihan-pilihan di sini, tinggal dipilih sesuai dengan minat dan kesukaan teman-teman. Nah, varian menu lainnya itu ada ice blend dan order. Nah, ice blend itu ada pilihan varian seperti java mocha, vanilla, matcha green tea, strawberry and cream yang harganya itu mulai dari 17.000 sampai dengan 18.000. Nah, kemudian ada pilihan menu lainnya, menu minuman seperti Italian hot chocolate, tea ice hot, jeruk, wedang jahe yang mulai dari harga 5.000 sampai dengan 12.000. Nah, bagi pecinta kopi, di sini juga disediain berbagai macam varian coffee and latte. Nah, mulai dari espresso, kopi tubruk, long black, cappuccino, vanilla cafelatte, dan lain sebagainya yang mulai tersedia dari harga 8K sampai dengan 15K. Jadi tinggal pilih aja sesuai selera. Untuk lokasinya sendiri itu nggak terlalu susah, soalnya dia berada di samping jalan. Nah, kalau patokan kita Indomaret Point UNY, berarti letak Gumil ini berada di seberang jalan, tepatnya sebelah utaranya sop ayam Pak Min. Jadi tempatnya ini dulu itu merupakan tempat futsal, tetapi direlokasi menjadi tempat warung makan dan tempat nongkrong yang sekarang kita tahu itu Gumil. Oke. Jadi gak susah kalau dari UNY, berarti letaknya itu tempat berada di sebelah baratnya UNY atau sebelah selatannya Gor UNY. Oke, jadi sangat dekat dengan jalan, jadi teman-teman gak kesusahan untuk nemuin warkop ini. Oke.
Untuk jam operasionalnya sendiri atau jam bukanya itu biasanya mulai dari jam 10:30 atau jam 11 pagi sampai dengan jam 11 malam. Nah, untuk servis atau pelayannya sendiri itu ada hiburan seperti musik, kemudian ada free wifi, tersedia juga musola dan kamar mandi. Nah, untuk penilaiannya sendiri mulai dari saya nilai tadi dari rasa menunya, meskipun saya nggak rasa semua ya, kemudian dari tempatnya, kenyamanannya ya, kemudian dari varian harganya juga saya akumulasikan dan saya kasih nilai 7,8. Nah, itu friend, sedikit daily saya atau keseharian saya di hari Sabtu ini, mulai dari tadi makan pagi, kemudian siangnya rapat, kemudian dilanjutkan dengan nge-review tempat makan sekalian tempat nongkrong yang lumayan kece dan nyaman, yakni Gumil ya. Okay. Jadi teman-teman tadi udah saya kasih tahu mapnya, kemudian varian menunya dan harganya. Jadi bagi yang minat bisa langsung datang ke lokasi. Okay. Nah, sekian dulu daily video saya kali ini. Terima kasih bagi yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk menonton video yang tidak berfaedah ini. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Dan semoga informasi tadi bermanfaat. Okay, goodbye.